Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi asma'in nama fa'atu. Yang sangat saya hormati semua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, wabil khusus Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh, teman saya juga guru saya, putra guru saya Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Saya mau cerita sedikit tentang sanad. Jadi buyut saya kandung itu namanya itu Hafsah. Jadi buyut saya kandung itu namanya Hafsah. Itu lahir di Damaran. Damaran itu belakang imaman Masjid Kudus. Hanya sekitar 30 meter dari imaman Masjid Kudus. Itu punya bapak namanya Maksum. Punya bapak namanya Soleh. Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sepuh. Nah yang Mbak Soleh saya itu, saya generasi ketujuh dari Mbak Soleh ini. Jadi pas ketujuh. Kalau ke-8 itu sudah kata orang-orang kaya gitu. Kenapa kamu miskin generasi ke-8? Jadi Mbah Soleh Darat itu orang Jepara, orang Mayong tuh. Itu dulu ngajinya diantaranya di buyut saya, di Mbah Soleh bin Raden Asnawi Sepuh. Raden Asnawi Sepuh itu cucu dari Mbah Mutamakin. Itu kesanatan saya. Jadi saya punya naskah banyak, tadi Gus Nurul tak kasih tahu. Ini diantara contoh naskah Mbah Soleh Darat. Saya punya banyak, mulai hikam sampai Jawahirut Tauhid, terus beberapa tulisan-tulisan beliau itu masih di lemari buyut saya di Pondok Damaran. Terus buyut-buyut saya itu juga yang diantaranya ada yang nikah di keluarga Gedungan, dan itu sebagian melahirkan Pak Said Akil. Jadi buyut-buyut Pak Said itu adiknya buyut saya. Tapi kalau saya dengan beliau itu sepuh beliau. Jadi kalau saya manggil Pak Said itu kira-kira kalau enggak paman ya mbah. Kenapa saya cerita ini? Karena di antara ikatan sanad itu zuriatam ba'duha min ba'd. Ada keterikatan cara berpikir berdasar sanad. Tadi seperti yang dikatakan moderator, laulal isnadu laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan enggak ada sanad, maka orang akan berpikir agama sesuai maunya. Dan itu bahaya sekali, karena agama ini riwayat, seperti tadi yang dikatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Saya punya sekian contoh cara berpikir sanad dan cara berpikir rasional. Di akhir Ihya itu ada cerita tentang rojak. Dan ini pasti di luar dugaan sampean. Karena sanad itu cara berpikir itu ya ikut saja. Yaitu ada dua orang ahli neraka dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan di borgol. Ditanya sama Allah, enak di neraka? Jawabannya pemuda itu ya, wah Gusti ya, di neraka kok enak, ya jelas gak enak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke neraka. Dugaan kita kan pasti anak ini gak mau. Ternyata enggak, dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka. Semangatnya Masya Allah. Makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Oh itu Tuhan akhirnya tanya, loh kamu tak suruh ke neraka kok semangat? Gusti saya ini sudah kapok, ketika di dunia kalau jenengan nyuruh sholat saya lelet, jenengan menyuruh kebaikan saya lelet, sebagai bentuk kapok saya, jenengan menyuruh saya ke neraka saya semangat, supaya saya nurut. Barokahnya semangat menuju neraka, ya sudah di surga saja. Ya makanya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Karena kita di dunia itu ada di akhir ihya. Artinya itu kan di luar dugaan kita. Cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita. Akhirnya dia jadi ahli jannah. Cerita kedua ya masih di bab yang sama. Yang satu disuruh enak di neraka, ya enggak pasti. Sudah kembali lagi ke neraka. Si orang ini tolah-tolah itu. Tolah-tolah. Terus ditanya sama Allah, kenapa tolah-tolah? Ya Allah, ketika engkau memanggil kami ke surga, saya tidak pernah ngira kalau akan engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saya karena khusnudzon sama saya. Ini berarti ada dua sanad.
Lucunya sama-sama benar, yang semangat ya benar, yang lelet juga benar. Maka kamu punya dua pilihan. Nanti kalau disuruh masuk neraka, bisa semangat, bisa apa? Lelet. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanad itu apa ya? Enggak yang kita duga. Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu diatasnamakan agama. Di Sahih Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sahih Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud. Sujud sama Allah itu kan banget baiknya, sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjek oleh pemuda yang nakal. Diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini. Fawawahi la yaghfiru wallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau enggak ada sanad, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu, disuruh bilang sama orang yang sujud itu, Allah ngendikan manggal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalah. Siapa yang mencatut nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang injek. Allah tersinggung karena namanya dicatut. Saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau enggak sanad enggak bisa. Saya ulang lagi, Allah itu apa? Zat yang bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu, yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus bisa menyiksa, tidak bisa mengampuni. Akhirnya orang ini disalahkan, malah yang sujud tadi. Bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya, dan yang nginjek saya hapus dosanya. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjek orang sujud, ya enggak. Artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi, berpikir agama itu berdasar sanad. Kalau nuruti emosi, pasti kita akan setuju, Allah tidak ngampuni yang menginjek. Tapi berdasar sanad, berapa orang yang dulu melukai Nabi, bahkan punya niat membunuh Nabi, akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak tahu cerita Suraqah? Orang yang niatnya bunuh Nabi ditobati Allah. Siapa yang enggak tahu cerita Khalid bin Walid? Orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhi Nabi akhirnya ditobati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi sangat sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum, bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang injak itu salah, pasti itu. Kalau yang injak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjek, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfiru wallahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung. Karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andaikan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kacaunya agama ini?